wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, sholat maghrib merupakan sholat fardhu yang terdiri dari tiga rakaat. Waktu pelaksanaan sholat maghrib dimulai dari matahari terbenam sampai mega merah hampir hilang. Lalu bagaimanakah bunyi bacaan niatnya? Sebelumnya silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doanya semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Pemirsa yang budiman, adapun untuk niat sholat maghrib adalah sebagai berikut. Ushalli fardhul maghribi tsalaatsa raka'aatin mustaqbilal kiblati adaa lillaahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Adapun kalimat di atas adalah jika dilaksanakan secara sendirian. Namun bila dikerjakan secara berjamaah, maka kata adaa bisa diganti dengan imaman bila seseorang menjadi imam, dan diganti makmuman bila sholat berjamaah sebagai makmum. Demikianlah bunyi bacaan niat untuk sholat maghrib. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.